Hari ini saya mendapat taklimat berkait dengan keselamatan perjalanan pelan gaya kecil di Batu Sapi ini. Dalam konteks penamaan calon esok, 8 hari kita berkempen dan tarikh pembuangan undi pada 4 hari bulan November. Dan rata-rata saya agak berpuas hati, 1,000 lebih pegawai telah pun dikenalpasti secara khusus dan tugasan mereka telah pun dibagi-bagikan dengan backup sekiranya perlu di masa-masa tertentu, khususnya semasa penamaan calon di kawasan-kawasan yang mungkin dikenalpasti sebagai panas. Setakat ini belum kita dengar kawasan-kawasan yang memerlukan satu tumpuan khusus dan akhirnya masa tarikh pembuangan undi. Jadi saya harap walaupun pengalaman kita di Sabah ini, pelan raya kecil yang terakhir semasa di Likas, dan siapa yang ingat pertandingan masa itu agak tegang, panas. Saya tengok kali ini di Batu Sapi, di Sandakan ini, InsyaAllah dengan persiapan pihak polis sendiri, dengan kerjasama daripada parti-parti yang bertanding, ianya tidak akan menimbulkan masalah yang besar kepada kita. Tetapi kita tak ambil mudah perkara ini, dan persiapan sekiranya berlaku sesuatu yang tak diingini telah pun diambil kira oleh pihak PDRM.